Adapun permasalahan yang kedua tentang terkait waktu membacanya. Ya, karena tadi disebutkan bisa hari, bisa malam, siang atau malam. Ya, yang penting dibacanya adalah di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Silakan kalau mau membacanya malam Jumat silakan, mau bacanya siang Jumat silakan. Yang penting namanya hari itu diawali dari kapan terbenamnya matahari. Berarti Kamis malam Jumat. Berakhir sampai kapan? Asar, asar. Terbenamnya matahari di hari Jumat. Itulah yang namanya satu hari penuh. Jadi kalau antum merasa wah panjang sekali nih, ya bisa membacanya dengan beberapa kali, ya bisa dua kali atau tiga kali, atau bagi yang mampu membacanya satu kali sekaligus, tentu itu lebih afdal. Namun bukan berarti keutamaan membaca surat Al-Kahfi akan memberikan pengaruh, yaitu melindungi seseorang dari fitnah Dajjal, kalau dibacanya di malam Jumat saja. Tidak, karena hadis tadi mutlak, ya, tadi mutlak. Sehingga kalau antum sering membacanya juga di surat atau di hari yang lainnya, itu hal yang baik. Demikian juga dengan keutamaan membaca surat Al-Kahfi akan dapat memberikan cahaya, ya, itu juga bukan hanya khusus kalau di hari Jumat, tapi di hari-hari yang lainnya antum baca memiliki keutamaan yang sama, begitu ya. Nah, wallahu a'lam. هذا صراط مستقيم.